Halo guys, kembali lagi di channelnya Boy Fit. Di video kali ini Boy Fit akan peragakan 6 gerakan untuk membentuk otot dada di rumah tanpa alat, tanpa gym. Teman-teman, langsung simak. Untuk gerakan yang pertama yaitu push up. Sebelum Boy Fit melakukan push up, Boy Fit akan minum dulu supaya tidak haus. Gerakan yang kedua yaitu wide push up. Kita akan mulai gerakan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Untuk gerakan yang ketiga yaitu diamond push up. Jadi tangannya segitiga ya. Posisi badan lurus sejajar. Jadi lakukan secara pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jadi latihannya sambil dinikmati. Nah, pelan-pelan saja ya kawan. Jangan lupa teman-teman bisa lakukan istirahat 30 detik sampai dengan 1 menit supaya power kalian tetap stabil. Nah, untuk gerakan yang keempat yaitu reverse push up. Yuk, sekarang kita lanjut gerakan yang keempat. Jangan lupa teman-teman juga bisa bantu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Semangat terus pokoknya. Lanjut untuk gerakan yang kelima yaitu
rotation push up. Ambil posisi lurus, mulai turun ke bawah, naik, tangan diangkat pelan-pelan. Jadi dilakukannya jangan terlalu buru-buru ya. Nah, rasakan di bagian otot dada dan lengannya. Kalau untuk pemula bisa lakukan sesuai kemampuan. Untuk gerakan yang terakhir atau gerakan yang keenam yaitu archer push up. Dengan 6 gerakan tersebut, teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah supaya otot dada teman-teman cepat terlihat besar. Supaya teman-teman juga bisa melatih otot dada tanpa harus pergi ke tempat gym, tanpa harus pergi ke tempat fitness dan sebagainya. Karena latihan ini sangat cocok banget buat anak pelajar, apalagi anak yang kuliahan yang pengen otot dadanya seperti Mas Boy nih. Nah, teman-teman bisa peragakan gerakan ini. Lakukan gerakan secara rutin supaya teman-teman nanti terbiasa, supaya nanti otot dadanya cepat terbentuk, cepat bengkak, dan cepat jadi. Untuk set dan repetisi teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau bisa teman-teman bikin catatan di setiap harinya, hari ini dapat berapa repetisi, besok berapa. Jadi kalau bisa di setiap harinya teman-teman harus punya target supaya ada kenaikan dan ada peningkatan untuk latihan di rumah. Jadi pokoknya cuman orang yang konsisten yang bakalan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, hasil yang diinginkan. Kalau latihannya kurang maksimal, latihannya tidak setiap hari, nanti lama terbentuknya. Pokoknya buat teman-teman yang sedang latihan di rumah harus tetap semangat, jangan pesimis, harus optimis. Karena Boy Fit juga dulunya sama kayak teman-teman, badannya begeng, kagak jelas, amburadul pokoknya. Setelah Boy Fit rajin latihan rumahan, bikin dumbbell nih buatan sendiri, lama-lama ototnya jadi gede nih, otot dadanya gede kan. Nuh, enak kalau buat nampang sama cewek. Pokoknya kalau emang teman-teman capek untuk latihan ini, bisa lakukan istirahat 1 atau 2 menit supaya power kalian tetap stabil dan teman-teman tidak gampang lelah. Tetap semangat yang latihan di rumah. Salam santun dari Boy Fit.